Balikpapan City Trans. Oke, sebelum masuk ke videonya, saya mau jelasin sedikit ya. Balikpapan City Trans atau biasa disingkat Bacitra, ini adalah layanan angkutan umum berbasis bus raya terpadu atau BRT yang ada di wilayah Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Layanan ini merupakan program dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Layanan ini resmi beroperasi pada 8 Juli 2024. Program dan subsidi bus dari pemerintah pusat ini untuk warga di Balikpapan ya. Saat ini terdapat 19 unit bus yang beroperasi. Nah, pada saat video ini dibuat masih tahap uji coba ya sampai akhir tahun 2024. Bus Bacitra ini sangat diminati masyarakat, terutama pada saat jam berangkat dan pulang sekolah. Anak-anak sekolah banyak banget yang naik bus ini karena memang membantu buat ke sekolah. Nah, Balikpapan City Trans ini ada setiap hari ya. Jam operasionalnya dimulai dari jam 5.30 pagi sampai jam 21.30 WITA. Dan setiap 12 menit sekali busnya akan datang. Balikpapan City Trans ini punya 3 koridor atau 3 rute bus, yaitu koridor A, rute Pelabuhan Semayang sampai dengan Bandara Sepinggan. Rute A ini cocok banget buat kamu yang sering ke bandara atau ke daerah Pelabuhan Semayang. Selanjutnya ada koridor B, yaitu rute Terminal Batu Ampar sampai dengan Jalan Jenderal Sudirman via Jalan MT Haryono. Nah, ini pas banget buat kamu yang pengen belanja atau kulineran di pusat kota. Yang terakhir ada koridor C, yaitu rute Terminal Batu Ampar sampai dengan Jalan Jenderal Sudirman via Jalan Ahmad Yani. Rute ini bakal ngajak kamu keliling kota sambil menikmati pemandangan kota yang ikonik banget. Karena bus Balikpapan City Trans ini termasuk transportasi baru di Kota Balikpapan, jadi masih banyak banget masyarakat Balikpapan dan sekitarnya yang belum terbiasa dan belum tahu cara naiknya kayak gimana. Oke, di video kali ini saya akan bahas apa yang perlu disiapin dan bagaimana cara naik busnya. Pertama, siapin kartu uang elektronik. Meskipun layanan Balikpapan City Trans ini masih gratis atau tahap uji coba, tapi penumpang harus menggunakan kartu uang elektronik. Misalnya seperti yang kartu yang saya pakai ini, saya menggunakan e-money dari Bank Mandiri. Kalau kamu menggunakan bank lain juga bisa, yang penting kartu uang elektronik. Cara dapetinnya, kamu bisa beli di Indomaret, Alfamart, atau kamu bisa beli di bank sesuai dengan bank yang kamu punya. Karena kebijakannya adalah mewajibkan satu orang satu kartu, jadi ketika kamu mau naik bus Bacitra, sebaiknya kamu udah punya kartunya terlebih dahulu. Jadi nggak bisa ya satu kartu ini untuk dua orang atau lebih. Kedua, kamu bisa nunggu busnya di halte atau bus stop terdekat dengan kamu ya. Tenang aja, bus Bacitra ini pasti berhenti di setiap halte atau bus stop yang telah disediakan. Kamu bisa naik di bagian depan dan jangan lupa untuk tap kartu uang elektronik yang kamu punya di mesin EDC yang ada di bagian samping supir. Ketiga, kamu bisa duduk bebas di mana saja asalkan masih tersedia. Ada juga kursi untuk prioritas, jadi utamakan juga untuk yang prioritas ya. Kalau kamu mau turun, kamu harus siap-siap sebelum halte tujuan kamu nyampe. Jadi turun lewat pintu yang ada di tengah ya. Masuknya di sana. Udah nyampe di Balikpapan Superblok, naik Balikpapan City Trans. Kita wisata dulu di Balikpapan Superblok. Beli baju kali ya. Yuk. Jadi ini dia cara naik bus Bacitra Balikpapan. Kalau nanti sudah berbayar akan sama aja caranya. Bedanya saldo kamu akan terpotong secara otomatis menyesuaikan tarif yang nanti bakal berlaku. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa komen, like, dan share video ini buat teman-teman kamu atau keluarga kamu yang pengen naik bus Bacitra. Terima kasih.